So, di video kita kali ini gue akan main game yang dulu sempat hits banget ya. Dulu gue sempat mainin terus sama Mochan juga. Nah, ya ini game seru banget dulu teman-teman ya. Cuman sekarang gue kurang tahu karena gue udah sebenarnya udah nggak ngikutin lagi, tapi ada update baru. Sebenarnya udah lama update dari November anjir, si update teman-teman ya. Ini bahkan udah si update yang kedua, udah part 2 Pak ya. Jadi kita akan lihat apa aja yang berubah teman-teman semenjak gue terakhir kali main teman-teman ya. Ini gue di sini masih level 71, kecil banget kayaknya. Ini udah ada yang level 96 anjir, tapi saya ingat gue udah level 70 aja tuh udah susah naikin levelnya Pak. Kita coba lihat dari item-item kita dulu deh. Gue jujur aja gue udah lupa banget semua main di game anjir. Sumpah gue lupa banget Pak, phantom sight. Oke, dapet dari mana nih gue ya anjir. Oke, gue banyak banget item-item yang sekarang gue udah gak ngerti Pak ya. Karena emang udah lama banget anjir gue udah gak main Pak. Tapi yang pasti ini dulu armor gue ini udah armor paling bagus Pak. Star Forge ini udah yang paling bagus teman-teman ya. Sekarang sih gue nggak tahu sih. Dan di sini serunya tuh bosnya tuh ada per musim-musim ya anjir. Lihat musimnya di mana ya, gue lupa lagi anjir. Ini di bawah ada musim-musimnya ya. Jadi ada bos baru, ada Lau, kalau kalian lihat di sini tuh ya, ada Lau. Dan itu dia katanya sih munculnya the first day of summer. Jadi kayaknya sih akan gue tunggu sih. Ini ada 4 season, abis fall, abis itu winter, baru spring, abis itu summer. Kayaknya akan gue tunggu sekalian teman-teman ya. Sekalian kita coba lihat-lihat dulu apa aja yang berubah nih. Katanya karena ada si update, kita bisa beli kapal Pak sekarang Pak. Dan bahkan ada world kedua tuh sekarang tuh ya. Minimal level 80. Oke ya, gue mesti naikin level dulu teman-teman ya. Karena gue masih level 71, gak bisa Pak ke world kedua teman-teman ya. By the way, di sini tuh banyak banget kekuatannya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di magic, ini ada banyak banget tuh. Ada Esper, ada Magic 1, ada Magic 2, ada Blessing. Dan kayaknya sih ada Blessing baru ya. Seharusnya ada Blessing, udah ada Blessing baru sih. Karena gue udah lama banget gak main. Ini yang buat kalian gacha tuh yang di sini, di bagian Blessing ya teman-teman ya. Oke, dapat Sunshine Pak. Dapat Sunshine, imagine. Mari kita lihat Sunshine ini ngapain Pak ya. Oh ya, by the way mesti di-equip dulu Pak. Mesti di-equip dulu ya. Ah, equip Divine Sword. Oke. Ini kayak jelek sih. Kita lihat kayak gimana. Wajir. Oke. Kayaknya sih keren sih. Bentar kita coba lihat teman-teman ya. Kita coba aja. Aduh nih, ini game memang kadang-kadang suka ngebug. Lihat tuh ngapain gue muter-muter anjir. Divine Sword. Buset, langsung mati anjir. Alright. Dan dia ngedealnya magic anjir. Gue kira fisik loh. Boom. Meninggal semua, cok. Alright. Tapi kayaknya nggak ada yang spesial, cok. Kalau ada yang spesial tuh biasanya di atasnya ada kayak ininya lagi. Ini kayaknya biasa aja sih. Jadi akan gue gacha lagi, oke. Alright. Ini Warudo ada yang baru anjir. Ada Warudo, equip aja, kita equip ke sini. Oke, ada Barret juga, ada Road Roller bahkan sekarang. Alright, ada speknya Pak. Oke. Ini baru sih. Waktu itu nggak ada Road Roller Pak ya. Kita akan lihat Road Roller kayak gimana, oke? Anjir, Road Rollernya keren banget, cok. Road Roller keren banget, anjir. Oke. Keren sih, Road Rollernya keren sih. Jujur ya, Road Rollernya ya nggak sebagus game-game Jojo pada umumnya, tapi ya oke lah ya. Oke, jadi gue lagi muter-muter dan tiba-tiba ada notifikasi kalau ada bos baru ya. Yaitu Kiritop Pak, bos Kiritop. Di mana tuh bos? Oh ini nih, this is it man, this is the Kiritop boss. Alright, gue udah dapet blessing baru by the way. Si Demon, lihat gak si Demon, gila nih Demon. Kita coba aja deh, boleh nih. Oh iya bener Pak, ini Kiritop Pak. Oh my god, susah nih kayaknya nih. Kita pakai ini aja, oke. Ini ngeselin banget ya ini ya. Anjir, gue kamehameha juga lo. Kamehameha. Oke. Kita pakai ini lagi. Pakai ini untuk nge-stun dia. Pakai ini lagi. Lalu pukulin pakai ginian, coy. Gila udah sadar, cok. Bos Kiritot anjir, Ruin Knight namanya teman-teman ya. Anjir, imagine gak sih? Bener gak sih ini Kiritot? Tadi itunya Kiritot sih. Gue gak ngerti tapi kenapa bentuknya begini anjir. Ya udahlah ya. Betul. Iya bener tuh Kiritot anjir, lihat. Begitu anjir bentuknya, cok. Itu kita kamehameha aja lah, kamehameha. Gue lagi naikin level anjir dari tadi Pak. Kalian lihat level gue 78, dikit lagi gue bisa ke second C, cok. Second C atau world kedua. Terusan world kedua sih, tapi ya udahlah ya. Kemarin dia, cok. Where you are? Kena lu, stun lu. Mampus lu. Kamehameha. Oke. Pakai ini lagi. Pukul lagi, M1 lagi. Ih, gila berat banget tadi bos anjir, gue mau mati lo bayangin. Bayangin gue udah setebel ini aja mau mati anjir. Oke. Pakai ini lagi.
pakai ginian nih, Esper GG Gaming Pak, bener Pak ya. Esper nih GG Gaming anjir. Oke, belum mati cok, gila tebel banget anjir. Tebel banget loh. Anjir, kita pakai Super Saiyan deh. Super Saiyan. Gila, gua bisa pakai Super Saiyan coy. Mau kemana lu? Aduh, gua enggak punya mana gara-gara pakai Super Saiyan anjir. Anjir, udah gua enggak mau pakai panah. Gua lagi naikin panah sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya ya ada panah sekarang ya, udah pakai panah aja anjir. Oh, gua mati kali deh. Gue dari tadi pakai panah sih, karena gue mau naikin level kan. Panah gue level kecil banget ternyata teman-teman ya. Makanya gue pengen naikin tuh 79 gue tuh. Udah tinggal satu level lagi Pak. Tuh kan udah range gue udah 46, dikit lagi gue bisa ke second sih nih. Abis tahun Kirito kayak gue bisa second sih. Oke. Dapat apa tuh? Ruin Night Flat Pak. Apaan tuh anjir? Wah, udah kepenuhan cok. Aduh, barang gue kepenuhan anjir. Apa yang harus gue buang cok? Alright, another boss, Mitchkal. Oke. Di mana lagi tuh bos Mitchkal anjir? Coba gue baru lihat Pak, Mitchkal. Di mana itu cok? Coba gue cari ke tempatnya Broly kali ya. Aduh, nih pohonnya ngeselin banget sumpah. Bisa terbang tapi pohonnya begitu anjir. Bentar gue cari dulu di tempatnya. Di sini kayaknya sih. Setahu gue sih di sini. Itu gue pernah denger tuh Mitchkal tuh orang pernah ngomong di sini kayaknya. Sepertinya di sini kita coba kesini teman-teman ya. Anjir, banyak bos baru Pak. Sumpah banyak bos baru yang gue nggak tahu anjir di mana tuh orang. Where? Di sini kah? Oh iya bener anjir. Bener Pak. Walah, what the hell is that? Sakit bang. Gila bang. Gue pakai parah dulu guys. Sakit banget anjir. Sakit banget cok. Shit. Sakit banget anjir. Alright. Nih gue kamehameha aja cok ya. Sakit banget bang. Gak bener nih level berapa nih anjir. Semua serangan dia sakit banget cok. Oke. Bapak, gue diapain itu anjir, buset dah. Oke. Nih, gue pakai magic aja mau gak mau teman-teman ya. Sebenernya gue pengen naikin panah nih anjir, cuma panah gue. Gue pakai autoclick dah. Tuh, gue pakai autoclick teman-teman ya. Gue gak tau lah, udah gue pakai autoclick aja anjir. Aduh, sakit banget anjir. Gila, gue mau mati Pak. Ah, itu dia pakai gomu-gomu barusan. What the hell itu, is that gomu-gomu men? Dia punya gomu-gomu kah? Gila, mati anjir. Gila, OP banget lo. Bro, stop. Gila, dia punya. Anjir. Udah banyak item, cok. Apaan itu, cok? What is that, man? Vampire Cap. Oh my God. Require 85 defense. Bisa pake gue. Wah, gak bisa, anjir. Sedih. Gila, udah banyak item, Pak. Anjir, sekarang banyak banget item-item kece, teman-teman. Ya, ini magic gue kenapa, anjir? Bisakah gue ganti gitu nih magic Esper gue? Oke, karena sekarang gue udah level 80, kalian bisa lihat tuh ya, combat level gue 80. Jadi sekarang gue akan coba untuk langsung pergi ke world kedua ya. Gue penasaran ada apa di world kedua, cok. Let's go, Pak. Let's go. Nih, sebenarnya gue belum nyoba kapalnya sih. Ada kapal di sini, teman-teman. Kalau kalian ke menu, lalu ke bots itu ada kapal, cuy. Ya. Tapi nanti aja lah ya. Kita pengen ke world kedua. Loading the Sea World. Alright, Sea World. Alright. Nih dunia baru sih harusnya. Jadi kita akan lihat kayak gimana ya, teman-teman ya. Okay, so ini dia the second world, oke? Okay? Atau sea world, terusnya sea world sih. Jadi ya ini dia the second world ya teman-teman ya. Anjir apa nih? Oke. Okay. What is this set spawn? Oke. Okay. Gua set spawn dulu teman-teman ya. Oke. Okay. What is this place, man? Ada bang, ini tempat buat nyimpen si blacksmithnya di sini sekarang. Oke. Okay. Coba kita lihat blacksmithnya apakah sama? Sama sih, oke, masih sama teman-teman ya. Tadi gue udah lihat sempat blacksmithnya, jadi ya isinya kayak memang kayak begini gitu kan, sama semua teman-teman ya, nggak ada yang berbeda. Oke, apa yang berbeda di sini? Mungkin ada bos baru gitu di sini mungkin. Coba gue lihat di sini nih. Alah, minggir, kita lihat ke drop dulu apakah di sini. Oh iya Pak, bosnya beda Pak. Tanzak Nit Ronin, Paro Demon Chest Seeking anjir, Lightning God Lau, Master Swordnya level 500. Wah ini seru banget sih. Ini bakal banyak banget bos nih. Gua live-in seru banget teman-teman ya. Jadi ya itu dia untuk second world teman-teman. Belum ada apa-apa di sini. Gua nggak tahu kapan muncul bosnya. Kalau kalian tahu kalian komen di bawah ya teman-teman. Ini soalnya ini game udah lama banget sih emang sih. Gua sempet tinggalin. Jadi ya gua udah banyak lupa. Bahkan gua untuk naikin level waktu itu agak-agak lupa gitu kan. Jadi ya begitulah. You are exhausted. Oke, stamina gua habis. Imagine gak sih. Gila, Itsan beli berapa nih? Kapal begitu 1 juta, 1 2 3 4 5 6 sejuta Pak. Gila. Mahal banget, Bang. Oke. Tapi ini tempatnya gede banget sih. Oh my God, ada pulau-pulau lain kah?
kalau gue liat di sana tuh kayaknya ada pulau-pulau lain sih teman-teman ya. Jadi kayak banyak pulau, ini kayak jadi kayak game One Piece aja. Cuman ya nggak apa-apa kalau emang beneran jadi kayak game One Piece, gue suka juga sih, tetap aja tetap bagus menurut gue teman-teman ya. Oke, bisa masak juga di sini. Gue baru ingat bisa masak juga teman-teman di sini ya. Gue lagi jalan tiba-tiba ada Sea King anjing, imagine what the hell is this? Ada Sea King cowok. What is this Sea King? Die bitch, die. Gila bro, kuat banget Sea King level 200 anjir. Oke. Kita pakai weapon kita aja cowok ya. Oh my god, di Sea King man. Dapat apa gue dari Sea King teman-teman ya? Gue nggak tahu pak. Meninggal lu semua. Wah gila pak ini. Ini GG sih. Sumpah gue nggak nyangka gue akan ketemu Sea King pak ya. Gak gue bener-bener nggak nyangka sumpah. Gue kamehameha aja dari bawah nih ya. Meninggal lu. Oke, gue menang pak. Gue menang dan dapat itemnya banyak banget. Raut. Oh ternyata raut dapat dari sini. Oke. Dapat, wah gila, helmet segala macam sampai penuh gue pak. Oke, kita coba ke pulau yang sana dulu ya. Ini ternyata banyak banget pulau teman-teman ya. Banyak banget pulau nih di second sea ini cuy. Itu tempat pertama gue pengen coba ke situ teman-teman ya. Iya anjir, ada pulau-pulau baru cok. Banyak pulau baru guys anjir. Oke, ini pulau apa lagi nih cok? What the hell is this? Gue gak punya stamina lagi. Aduh nih gue kepenuhan anjir. Item gue penuh mulu cok. Bentar gue buang dulu ya. Ini pulau apaan nih anjir? Buat lawan apa nih Akainu kah? Ini buat lawan boss sih pasti sih. Oh ini nih, Summon Frenzy Ore apa nih? Summon Frenzy Ore. Apa nih, dapet dari mana tuh Frenzy Ore anjing? Wah anjir gue gak tahu guys. Kalau kalian tahu komen di bawah nanti teman-teman ya. Ini gue gak tahu dapet dari mana sumpah. Anjing ada Sea King lagi cowok, imagine. Mana Sea King? The fuck bisa tiba-tiba ada Sea King anjing di jalanan cowok. Wah go away Sea King. Ternyata nyari Sea King tuh gampang banget guys. Gue kira nyari Sea King kayak bakal bosnya susah gitu. Ternyata muncul setiap kalian naik kapal atau gak kalian ke laut muncul anjir. Apa sih gak jelas banget. Astaga sakit banget lagi. Bentar gue mau ke pulau ini dulu. Ada 3 pulau sih teman-teman yang gue liat. Oh 4, 1, 2, 3 sama pulau utamanya ya. Oke 1, ada 4 pulau cuy. Alright. Ini karena gue gak mampu beli kapal yang 1 juta tadi, jadi gue pakai kapal beginian dan gue ditembakin Sea King dari tadi. Anjing. Bodoh ah, gue terbang aja. Bodoh gue terbang. Apa nih Marineford anjing? Anjir ada Marineford pak. Ada Marineford guys, imagine. Oh Colosseum, Hawkeye Colosseum. Oh buat lo Mihawk di sini. Oh okay. Ada orang gak itu? Ini kami Mihawk kah? Oh enggak. Gue kira Mihawk anjir, bukan. Ini orang nih NPC cok. NPC apa player. Mereka nungguin Mihawk juga teman-teman. Kayaknya bos barunya emang Mihawk deh. Alright. Ya. Yeah. Oh, di sana ada lagi gini. Iya, tadi itu ada pulau satu lagi di situ teman-teman ya, tapi kayaknya nanti aja lah. Kita coba pas live aja mungkin teman-teman ya. So, ya. Yeah. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gila nih Second World keren banget sih. Kalian tungguin aja untuk konten-konten selanjutnya teman-teman. Ini game akan gue lanjutin sih. Entah kenapa gue masih suka sama game ini ternyata teman-teman ya. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe yang mau, gak usah lupa. Ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.